Hari ini sekarang di RW 6 RW 6 dan RW 4. Kita lihat sekarang ya. Oke, di daerah tetap di Semarang. Kosambi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, Mas Eko. Ya, alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan adik-adik kita, yaitu belajar secara online. Yang notabene belajar online ini supportnya adalah WiFi gratis yang kita buat ya. Nah, kedepannya tentunya bukan hanya titik ini saja, kita sudah melakukan 7 titik, tapi kedepannya kita sudah di DKI Jakarta akan membuat 50 titik khusus di DKI Jakarta plus Kepulauan Seribu. Nah, kedepannya lagi tentunya gerakan ini harus lebih masif. Nah, masif itu makanya kita sebut gerakan Pak Eko. Gerakan Pak Eko adalah gerakan paket edukasi online. Paket edukasi online ini adalah penambahan pembelajaran, ya, penambahan pembelajaran yang fun, yang menyenangkan, yang gembira, yang tentunya di sana nanti pengisi acaranya baik online maupun kayak tadi datang ada misalnya pekerja seni, ada selebgram, ada youtuber dan sebagainya gitu. Nah, itu yang akan kita lakukan dan ini kegiatan ini insya Allah sampai seluruh Indonesia. Ya, alhamdulillah juga. Kenapa? Karena disupport dengan orang-orang hebat seperti kayak Mbak Gita, pimpinan dewan, DPRD, lalu juga Bang Lukman, anggota dewan, terusnya juga ada supporting dari teman-teman yang lainnya. Ini yang membuat saya membanggakan. Mas Eko tadi lihat langsung bagaimana anak-anak pada belajar? Ya, jujur ya, saya, nah inilah yang saya sebut tadi, miris sekali. Karena apa miris? Di Jakarta aja, mereka sangat membutuhkan sekali yang namanya WiFi, ya. Karena tidak semua orang tua itu punya handphone, yang kedua punya tanggungan atau voucher atau apa dan sebagainya, ya. Mereka jangankan untuk beli paket online gitu ya, paket data gitu ya. Untuk kebutuhan sehari-hari aja mereka masih kurang gitu. Nah, maka dari itu kita yang mensupport berkaitan dengan WiFi gratis tadi. Jadi berkelompok ya. Nah, nanti kita akan bikin 50 titik yang berkelompok, sekolah berkelompok seperti kayak gini. Ya, artinya kita ya, kalau bilang kita bersama-sama di sini artinya meringankan beban pemerintah daerah, juga meringankan pemerintah pusat. Saya yakin pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga punya pemikiran seperti ini, tetapi karena mungkin ada aturan apa dan sebagainya, geraknya kurang cepat atau dan sebagainya, saya nggak tahu. Nah, kitalah yang meringankan beban itu gitu ya. Nah, mudah-mudahan gerakan-gerakan ini insya Allah diikutin, bukan hanya sama kita, tapi juga sama yang lain-lainnya, mungkin juga sama pengusaha, sama individu-individu yang mampu ya, atau juga sama yang partai-partai yang lain juga nggak apa-apa juga. Yang penting adalah gerakan kita ini pure adalah ingin membantu, mensupport kegiatan pendidikan di Indonesia. Mas Eko bakal melibatkan beberapa selebriti tadi disebutinnya. Ya, nah itu yang saya bilang tadi. Kenapa banyak yang bilang, Mas Eko kenapa sih gaya banget mau beli YouTube-nya punya Raffi Ahmad. Ya memang ini salah satu tujuannya seperti ini gitu ya. Kita ngumpulin dari teman-teman semuanya. Saya bilang sama teman-teman, kalau berkaitan dengan pendidikan, alhamdulillah banyak yang support gitu ya. Jadi kalau misalnya saya berkeinginan untuk ini itu disupport, didukung. Tapi ya tergantung Raffi Ahmadnya juga. Kalau Raffi Ahmad nggak bisa juga, ya mungkin saya bisa nanti nemuin Ruben Onsu. Saya bisa beli punya Ruben Onsu, atau bukan beli, tapi bisa kerjasama sama Rans Entertain juga, atau sama Atta Halilintar, atau Ria Ricis, atau Baim Wong, atau Deddy Kobusir ya. Saya minta mereka support untuk program Pak Eko ini, gerakan paket edukasi online cara gratis. Rencana kemana aja nanti surveinya? Ya, jadi ini Kosambi ya, nanti kita ke Semanan juga ada, di Cengkareng juga ada. Pokoknya 50 titik dari seluruh DKI Jakarta. Jadi minggu depan insya Allah udah tercover 50 titik di DKI Jakarta seperti kayak tadi. Jadi selain kita mengajarkan, ini kan ibu-ibu dan bapak-bapak ini banyak teman-teman pengajar yang hebat-hebat ya. Nah, jadi nanti ada pengajarnya juga, ada pembimbingnya juga, lalu juga melalui tambahan tadi media online. Jangan lupa ya di-subscribe
dan nyalakan lonceng notifikasinya.